Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-19 Jawa Barat 2016 tinggal beberapa bulan lagi. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Bogor karena ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara multi-event 4 tahun ini. Ada 3 cabang olahraga yang akan digelar di Stadion Pakansari, yakni drum band, atletik, dan sepak bola. Pemkab Kabupaten Bogor pun tengah mengebut penyelesaian stadion megah berkapasitas 30.000 kursi itu. Pekan Olahraga Nasional 19 Jawa Barat 2016 tinggal beberapa bulan lagi. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Bogor karena ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara multi-event 4 tahunan ini. Untuk PON, pelaksanaan PON, kita pastikan bahwa kita sudah siap, ya, sudah siap untuk pelaksanaannya. Dari ketiga cabang olahraga itu, kita sudah persiapkan venue-venuenya. Yang pertama untuk sepak bola, kita sudah siap. Kemudian juga untuk atletik, kita juga sudah siap. Jadi kalau untuk atletik kan full pelaksanaan kegiatannya. Kita juga sekarang ini sudah punya lapangan pemanasan untuk atletik ini. Maka saya sangat siap sekali untuk atletik. Kemudian juga untuk drum band juga demikian. Jadi sangat siap sekali. Jadi kita akan melakukan di tiga lokasi. Yang pertama di Stadion Pakansari, kemudian yang kedua di Gedung Kesenian dan Olahraga, kemudian yang ketiganya direncanakan di Sentul, ya, di Sentul. Jadi dari tim panitia PON Jawa Barat sudah meninjau, jadi ketiga cabur itu menyatakan bahwa mereka Kabupaten Bogor sudah layak untuk pelaksanaan PON 2016.